Gila. Ya semua dituang. Ya asal jangan kayak bidan. Ada yang tuh ada bidan. Oh, soalnya. Udah kamu. Ada 68 lembaga riset, mulai dari ada maritim, ada lembaga riset tentang teknologi, ilmu,
kamu apa ukurannya? Perubahan suhu ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak panas atau dingin itu ya. Ini kan idealnya ini suhu ruang. Kalau ini antara dipanasin atau dingin. Kalau ini bisa dicelupin nitrogen cair atau sebaliknya ya, bisa. Benar-benar bikin listrik buat ini. Mahal ya. Mahalan Coca-Cola daripada ini. Ini salin tuh 5.000. Masuk. Yeah.
Sukses. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Budiono yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan kuliah perdana. Banyak orang bertanya pada saya, mengapa mendirikan satu universitas baru? Bukankah sudah begitu banyak universitas di Indonesia ini? Keinginan untuk mendirikan universitas ini muncul karena melihat kenyataan bahwa Indonesia ini sangat miskin riset. Bayangkan, di tahun 2010, paten Indonesia hanya 15 buah. Dibandingkan Malaysia 300 buah, Jepang 32.156, apalagi dibandingkan dengan Cina yang mencapai 314.000 paten. Kalau Indonesia ingin menjadi negara yang jaya, mandiri, adil, makmur, sehat, aman, di tahun 2030 atau menjadi negara superpower di tahun 2045, yaitu ketika Indonesia merdeka 100 tahun, tidak ada cara lain. Riset-riset di berbagai bidang harus digedor. Dengan visi menjadi universitas berbasis riset inilah, maka Surya University didirikan. Mahasiswa akan aktif melakukan riset sejak tahun kedua. Mereka boleh memilih riset di 68 riset center yang saat ini ada di Surya University. Riset-riset center ini dipimpin oleh lebih dari 200 dokter. Dokter-dokter yang hebat ini berasal dari luar negeri. Mereka yang pulang kampung karena nasionalismenya ingin membangun Indonesia. Penelitian di dalam research center di Surya University ini akan banyak difokuskan untuk membantu memberikan solusi bagi masalah-masalah bangsa seperti energi, kemiskinan, lingkungan, kewirausahaan, dan ketertinggalan teknologi. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Center for Beverage dan Center for Technopreneurship. Kedua center ini sedang bekerja sama dengan Pemda Papua untuk melatih orang-orang Papua menjadi entrepreneur. Produk pertamanya adalah pengolahan buah merah menjadi minuman kesehatan, anggur, permen, sabun, dan sebagainya. Ternyata, buah super buah merah ini sangat tinggi kadar vitamin A, cocok untuk Papua dan daerah lain di Indonesia. Ini mengurangi ketergantungan vitamin A dari luar negeri. Juga mengandung omega 3, omega 6, omega 9 yang sangat baik untuk perkembangan otak. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB yang menangkap ide ini. Dan sekarang sedang mengerahkan secara besar-besaran program ini di berbagai kabupaten di Papua. Center-center lain ada yang fokus pada penanganan penyakit tropis, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, pengembangan berbagai energi terbarukan, bahkan ada center yang fokus pada teknologi terdepan dalam bidang IT, bioteknologi, transportasi seperti mobil terbang, hovercraft, dan sebagainya. Kita bisa menyaksikan hasil ini dari beberapa center di ruang pameran. Kami percaya dengan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi di mana angkatan kerja kita demikian besar dalam 10-30 tahun mendatang, SDM yang bagus, ekonomi yang terus membaik, kembalinya ilmuwan Indonesia dari luar negeri, Indonesia yang jaya, mandiri, adil, aman, makmur, sejahtera, sehat, dan aman bukan hal yang mustahil. Asalkan riset-riset di Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Surya University diharapkan dapat menjadi motor penggerak riset-riset di Indonesia ini yang akan menunjang program pemerintah dalam mempercepat pembangunan seperti program MP3R dan sebagainya. Bapak Ibu, Sivitas Akademika Surya University, jalan masih panjang. Namun kita sudah melangkah dan kita tidak akan berhenti sampai Indonesia Jaya terwujud. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian untuk tercapainya Indonesia Jaya yang makmur adil nanti. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada para hadirin dalam mengikuti kuliah perdana dari Wapres kita ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para partner, sponsor, donor,
dan Anitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Kata orang, cinta pertama itu tidak akan terlupakan sepanjang hayat. Kebetulan cinta pertama saya adalah bidang pendidikan. Jadi waktu saya menerima undangan dari Pak Yohanes untuk ikut meramaikan kuliah perdana ini, saya tidak bisa menolak. Saya menyampaikan rasa bahagia saya dapat hadir pada kuliah perdana Universitas Surya hari ini. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh sivitas akademika Universitas Surya atas berdirinya Universitas baru ini. Pemerintah menghargai inisiatif masyarakat, inisiatif swasta untuk ikut berpartisipasi dalam membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia yang handal di tanah air. Dan tidak bisa tidak, tugas besar itu harus dipikul bersama, harus di-share antara negara dan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Universitas Surya bercita-cita menjadi universitas berbasis riset dengan standar internasional. Institusi seperti ini memang sangat kita butuhkan. Apabila kita menginginkan Indonesia menjadi pemain utama di arena global. Saya percaya dengan komitmen, dedikasi dan kerja keras Anda semua, seluruh sivitas akademika Universitas Surya, cita-cita itu akan dapat tercapai. Dan sebenarnya ada keuntungan tersendiri bagi institusi yang dibentuk sama sekali baru dan atas inisiatif masyarakat, yaitu ia tidak terbebani oleh jeratan birokrasi yang sering dijumpai di instansi-instansi yang lama dan seringkali memasuk perubahan, inovasi, dan gerak maju. Saya mempunyai satu pesan bagi Anda semua, sivitas akademika Universitas Surya, yaitu jagalah benar-benar kualitas. Saya teringat apa yang dikatakan oleh dosen saya di Universitas Gadjah Mada di tahun 1960-an. Berapa waktu yang sangat lama yang lalu. Beliau mengatakan bahwa perguruan tinggi yang tidak menjaga mutu lulusannya adalah ibarat mengedar uang palsu. Dampaknya bisa merusak seluruh sistem dalam jangka panjang. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya tidak akan membahas hal-hal pelik mengenai riset dan teknologi. Saya serahkan topik-topik berat itu kepada para pembicara yang lebih kompeten daripada saya. Hari ini saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Mengerti unek-unek itu di Jawa Tengah namanya, apa yang mengganjal di hati. Saya punya sebuah impian. Impian saya ini, saya yakin juga merupakan impian banyak dari kita. Saya memimpikan bahwa suatu saat nanti setiap anak Indonesia di pelosok manapun mereka tinggal, apapun latar belakang sosial ekonominya,
dapat dengan mudah dan murah memperoleh pendidikan yang bermutu, sehingga ia dapat mewujudkan secara maksimal potensinya sebagai warga bangsa dan sebagai warga umat manusia. Saya dan kita semua, saya yakin, mendambakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mendukung impian itu. Saudara-saudara, sebenarnya yang kita inginkan lebih dari itu. Yang kita dambakan adalah apa yang dapat kita sebut sebagai sebuah sistem pencerdasan bangsa yang membuka kesempatan bagi setiap warga negara setiap saat sepanjang hidupnya untuk mengupgrade dirinya, untuk mengaktualisasi potensi dan bakatnya. Kita mendambakan sebuah sistem lifelong education yang dapat memaksimumkan kontribusi kumulatif setiap warga negara sepanjang masa hidupnya. Bayangkan betapa majunya bangsa ini bila setiap warga negaranya dapat mewujudkan potensi maksimalnya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, impian seperti itu memang masih jauh dari kenyataan. Meskipun akhir-akhir ini sudah banyak kemajuan, namun kita menyadari bahwa masih banyak anak-anak kita yang belum mendapatkan akses yang memadai pada pendidikan, terutama apabila diukur dari kuantitas dan kualitas layanan pendidikan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan secara penuh potensi mereka. Tanah air kita memang sangat luas. Kuantitas dan terutama kualitas layanan pendidikan sangat bervariasi antar satu daerah dengan daerah lain. Dan bahkan antara satu lokasi di suatu daerah dengan lokasi lain di daerah yang sama. Banyak faktor yang menyebabkannya, mulai dari keterpencilan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang menurut saya paling penting, ketidakmerataan penyebaran guru yang mumpuni dan berkomitmen antar sekolah di tanah air. Itu semua saya sebut sebagai hambatan sisi supply. Namun demikian, di sisi demand pun ada hambatan-hambatan, misalnya kemiskinan, biaya sekolah yang mahal, masih adanya sikap, sementara sikap keluarga yang kurang menghargai pendidikan bagi anak-anaknya. Semuanya itu ikut menjadi penyebab utama ketidakmerataan pelayanan pendidikan tanah air. Saudara-saudara sekalian, banyak program yang kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, terutama dengan tersedianya anggaran pendidikan yang makin memadai akhir-akhir ini. Tapi toh kondisinya masih jauh dari impian kita. Saya berani mengatakan bahwa dengan cara dan tempo seperti yang kita lakukan sekarang ini, barangkali kita membutuhkan waktu tidak kurang dari 100 tahun untuk mendekati posisi ideal yang kita dambakan tadi. Sementara itu, negara-negara lain terus memaju, maju diri mereka. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Jawabannya adalah
bila kita tidak mau tertinggal kereta. Kita harus melakukan lompatan. Salah satu langkah lompatan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi mutakhir di bidang pendidikan secara secepatnya dan secara luas. Khususnya, kita harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena pada hakikatnya, proses pendidikan adalah proses transfer dan diseminasi informasi. Yang saya maksud di sini adalah penerapan pembelajaran online atau e-learning. E-learning, apabila didesain dengan baik, akan dapat menjawab sebagian besar dari hambatan-hambatan yang saya sebut tadi. Dan dengan itu, pemerataan pendidikan dapat kita percepat. Sistem e-learning yang berskala nasional perlu segera kita bangun. Sistem itu pada prinsipnya dapat kita terapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tapi kali ini marilah kita ambil contoh penerapannya pada perguruan tinggi. Saudara-saudara sekalian, bayangkan mahasiswa dimanapun di tanah air dan kapanpun dengan mudah dapat mengakses paket online mata kuliah yang diinginkan. Paket itu merupakan paket pengajaran yang lengkap yang mencakup mulai dari rangkaian kuliah selama satu semester yang dibawakan oleh dosen instruktur di bidang itu yang terbaik di tanah air. Paket itu juga menyediakan akses pada rekaman buku teks dan referensi-referensi utama, bahan-bahan tes, latihan, serta tugas-tugas lain, lengkap dengan program evaluasinya. Singkatnya, paket itu sejauh mungkin dapat menjadi substitusi bagi proses pembelajaran tatap muka konvensional dengan kualitas yang barangkali bahkan lebih baik. Paket itu harus didesain sebagai program dua arah yang memungkinkan interaksi maksimal antara program dan pemanggil program. Dalam sistem e-learning yang lebih maju, saya baca, juga dimungkinkan interaksi dan komunikasi real-time antara instruktur dengan mahasiswa, dan antara para mahasiswa pengguna paket itu sendiri. Jadi terbentuk semacam jaringan tatap muka dalam tanda petik di dunia maya. Saudara-saudara sekalian, keuntungan utama dari sistem pembelajaran online adalah potensinya untuk menjangkau mahasiswa dalam jumlah yang berlipat ganda dibanding dengan sistem pembelajaran konvensional. Dan dengan jaminan standar kualitas pengajaran minimal yang memadai. Pada skala besar, biaya bermahasiswa akan sangat rendah. Dan ini tentu akan membantu terbukanya akses yang makin lebar bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Saudara-saudara sekalian, teknologi yang sekarang tersedia memungkinkan pendidikan bermutu dengan biaya murah dan sangat fleksibel
bebas dari hambatan waktu dan geografi. Sebuah self-directed e-learning memungkinkan siswa belajar secara mandiri dengan irama yang pas bagi masing-masing. Dan ada satu keuntungan penting lagi, yaitu sistem ini memungkinkan lifelong learning bagi semua, seperti yang kita gambarkan tadi. Dalam konteks pendidikan tinggi di tanah air, penerapan sistem pembelajaran online juga memungkinkan kita dalam waktu cepat mengurangi salah satu masalah besar dalam pendidikan tinggi kita, yaitu disparitas kualitas pendidikan yang sangat menyolok di antara sekitar 3.000 lebih perguruan tinggi yang ada sekarang di tanah air. Ya, kita akan dapat mengurangi risiko beredarnya uang palsu tadi. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita persiapkan untuk menerapkan e-learning secara nasional? Pertama, harus ada infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada. Infrastruktur yang ada sekarang agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air memang perlu di-upgrade. Dan ini tentu memerlukan biaya. Kedua, kita harus mengembangkan sistem software-nya yang mampu melayani semua interaksi yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang efektif. Saya mendengar bahwa beberapa institusi pendidikan di dalam negeri sudah mengembangkan sistem semacam ini. Meskipun aplikasinya masih terbatas, belum berskala nasional. Di luar negeri, sudah ada sistem yang melayani pada skala global. Kita tentu bisa belajar dari pengalaman mereka. Yang ketiga, kita harus mengembangkan konten paket-paket yang ditawarkan sesuai kondisi di tanah air. Ini memerlukan penyiapan yang sangat matang dan sangat cermat. Sebab konten inilah yang akhirnya menentukan kualitas pembelajaran. Kita harus memilih instruktur dan ahli-ahli yang top untuk masing-masing bidang, untuk menyusun materinya dan kemudian menjadi narasumber online. Dan apabila kita ingin meningkatkan taraf pendidikan tinggi kita ke standar internasional, paket yang telah disusun kemudian perlu pula dibandingkan atau di benchmark dengan paket sejenis yang ditawarkan oleh institusi-institusi ternama di luar negeri. Selanjutnya, agar sistem keseluruhan berfungsi baik, tentu harus ada sistem pengelolaan dan pengendalian sentral untuk memastikan bahwa hal itu terjadi. Dan terakhir, kita harus pula menyiapkan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta perangkat administratifnya yang diperlukan mahasiswa di semua perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan secara penuh sistem ini. Ini semua memerlukan banyak kerja dan tidak sedikit biaya. Tapi saya sangat yakin bahwa manfaat yang akan dipetik oleh kita semua akan berlipat ganda dari apapun yang kita keluarkan. Saya juga yakin bahwa menunda
langkah terobosan seperti ini justru akan menimbulkan opportunity cost yang sangat besar bagi bangsa kita. Karena banyak peluang yang hilang bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya perlu tekankan bahwa penerapan e-learning tidak harus menggantikan pengajaran tatap muka yang dilaksanakan di ketiga ribu perguruan tinggi yang ada sekarang. Sistem e-learning merupakan suplemen atau penguat, dan itu terutama di bidang-bidang yang dirasakan lemah di masing-masing perguruan tinggi. Tapi pada waktunya tentu pengajaran tatap muka yang nyata-nyata di bawah standar harus hilang dan diganti dengan yang lebih baik. Saya juga perlu tegaskan di sini bahwa bagi negara sebesar Indonesia tidak harus hanya ada satu sistem e-learning. Beberapa sistem bisa beroperasi bersamaan. Ruang bagi inisiatif masyarakat, inisiatif swasta terbuka luas. Tidak harus dimonopoli oleh negara. Yang penting, semua harus memenuhi standar akademis dasar yang ditentukan, dan semua harus mengikuti tata kelola yang mengacu pada best practices. Semuanya itu untuk mengawal kualitas produk pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, demikianlah sambutan saya. Akhirnya saya sekali lagi ingin menyampaikan salam saya kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Sunda. Selamat berkarya bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum.